Ya Rabbal Alamin. Sekarang ni ada orang cakap juga jadi mata lelaki, betul ke? Sebab sebab suka tengok suka kereta cantik, motor cantik. Ya ke? Kalau boleh kan, je. Amin, amin. Kereta dengan motor je. Okey, okey, okey. Wanita pun sama juga, handbag ke? Baju kan. Cantik, tudung cantik. Ya, semua yang cantik-cantik, betul. Allah, Allah. Termasuk akhlak dan Allah. Sopannya dan semua, insya-Allah. Insya-Allah. Hmm. Baik, kita nak cantikkan lagi jiwa hati kita dengan program rancangan yang ada pun kita siap sedia petang ini. InsyaAllah jam 5 petang kita akan bersama Islam Agamaku. Ya, nantikan sama-sama. Kita berehat seketika kembali selepas ini. Kekal bersama Destinasi IKIM. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. رواه ابن ماجه. حي معنا بالتوشيح للغناء نهوان. صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار.
daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiga perkara apabila terdapat pada diri seseorang, ia merasai kemanisan iman. Siapa yang cintanya kepada Allah dan Rasulnya lebih daripada cintanya kepada yang lain. Siapa yang cintanya kepada orang lain hanya kerana Allah dan bukan kerana suatu tujuan duniawi. Dan ia membenci kembali kepada kekufuran selepas Allah menyelamatkannya daripada kekufuran, sebagaimana bencinya akan dicampakkan ke dalam api. Riwayat Muslim. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang karena Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Nilai-nilai bersama IKIM. Adil. Dari segi istilah, adil bermaksud memberi atau menunaikan hak kepada empunya hak tadi. Ia adil juga dimengertikan sebagai meletakkan sesuatu itu pada tempatnya yang sebenar. Saya difahamkan sifat adil atau keadilan disebut sebanyak 27 kali di dalam Al-Quran. Dalam satu ayat, Al-Quran menekankan agar insan beriman tidak terpengaruh oleh kebencian terhadap sesuatu pihak sehingga mereka terdorong untuk berlaku tidak adil atau menzalimi seseorang atau sesuatu pihak. Dan perkara ini ditegaskan dalam ayat yang berikut, iaitu surah Al-Maidah ayat 8. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu semua sentiasa menjadi orang yang menegakkan keadilan kerana Allah lagi menerangkan kebenaran. Dan jangan sekali-kali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk tidak berlaku adil. Hendaklah kamu berlaku adil kepada sesiapa jua, kerana sikap adil itu lebih hampir kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan mendalam akan apa yang kamu lakukan. Ayat ini jelas menyuruh manusia berlaku adil dalam semua perkara dan dalam apa jua keadaan, hatta terhadap musuh atau orang yang kita benci. Petikan ucapan Allahyarham Tun Ahmad Sarji bin Abdul Hamid, mantan pengerusi IKIM. Allahumma antas salam wa minka salam wa ilayka ya'udu salam wa ilayka ya'udu salam
فحينا ربنا بالسلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام الجلال والإكرام. Sime Dabi Plantation mempelawa rakyat Malaysia untuk mengisi pelbagai jawatan kosong di operasi peladangan kami di seluruh negara. Nikmati gaji bulanan, insentif serta pelbagai faedah dan kemudahan percuma seperti tempat tinggal yang selesa, subsidi bulanan, insurans dan faedah pesaran demi masa depan yang lebih terjamin. Kehidupan bersama komuniti bahagia menanti anda. Hubungi kami melalui WhatsApp 019-255-6428 atau layari simedabiplantation.com. Kenapa muka awak nampak risau je? Risaulah bang. Anak lelaki kita ni nak sekolah mana tahun depan? Dia minat menghafal Al-Quran. Kalau boleh, naklah cari yang sesuai dengan minat dia tu. Kebetulan, tadi saya dengar orang surau. Katanya, anak si Bukhari tu dah banyak juzuk dihafalnya. Ya ke bang? Tak tanya ke kat mana sekolahnya? Dah. Sekolah Mahad Tahfiz Al-Quran Wal Qiraat Adin 9. Nombor pun dah ada ni. Cepatlah bang telefon. Nanti takut penuh pula sekolah tu. Ya, sekarang juga saya telefon. Maklumat lanjut, hubungi atau WhatsApp 016-500-6490. Anda kini sedang mendengar Destinasi IKIM bersama Syafiq Saleh dan Mona Jasman. Radio IKIM Tabletan Hon Inspirasi Empuriah Islami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Masih bersama Destinasi IKIM pada waktu ini bersama saya Mona Jasman dan juga Syafiq Saleh. Syukur, selamat petang kepada anda kembali bersama untuk pertemuan di Destinasi IKIM. Kita bersiaran jam 4 petang hingga jam 7 malam nanti dan sekarang di jam yang kedua untuk setiap hari Selasa petang kita ada rancangan Islam Agamaku. Kita nak hayati lagi perbincangan ilmu bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Kadir, merupakan pensyarah kanan dari Jabatan Pengajian Kenegaraan dan Ketamadunan Fakulti Ekologi Manusia Universiti Putra Malaysia. Dan Doktor, untuk petang ini akan membincangkan tentang tajuk Islam Mengajar untuk Menghormati Keperluan Insan. Seperti biasa, boleh tonton di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM. Soalan dan pertanyaan boleh hantarkan di beberapa platform media sosial kita. Boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 011-29-004-004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM Media. Ya, kita akan bincangkan bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Nizam sekejap lagi dan anda kekal bersama Destinasi IKIM. Jangan ke mana-mana. Inspirasi Inforia Islami. Bersamamu tiada apa yang dapat digambarkan, membawa sinar baru. Janjimu kepadaku
بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah yang boleh menyampaikan kepadanya dengan mematuhi perintahnya dan meninggalkan larangannya, dan berjuanglah pada jalan Allah untuk menegakkan Islam supaya kamu beroleh kejayaan. Sidang pendengar sekalian, dalam ayat ini Allah menyeru orang-orang beriman supaya bertakwa kepadanya. Dr. Wahbah Zuhaili menyatakan, sekiranya perintah bertakwa digandingkan dengan perintah lain supaya taat kepada Allah, maka maknanya ialah berhentilah daripada melakukan perkara yang dilarang. Dalam ayat di atas, Allah Ta'ala telah menyatakan kepada kita dan mahukan kita supaya mencari al-wasilah ilallah. Maksudnya ialah apa sahaja bentuk takarrub, pengabdian yang menyampaikan kita kepada Allah dipanggil al-wasilah. Allah guna perkataan carilah. Maka sewajarnya kita faham bahawa ia memerlukan usaha dan daya tenaga, bukan menunggu sahaja kerana ia tidak akan datang bergolek. Buktinya sambungan ayat itu, Allah merintahkan kita supaya bermujahadah, wajahidu, berjalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Quran, Allah selalu menggandingkan perkataan mujahadah dengan frasa seperti pada jalan Allah dan frasa dengan harta dan diri. Ini menunjukkan bahawa mujahadah yang kita boleh faham itu sebagai perjuangan mestilah hanya kerana Allah, bukan kerana yang lain. Itu satu. Juga menunjukkan bahawa Allah SWT telah memberi bekal perjuangan kepada kita, iaitu harta dan diri, yang perlu kita gunakan semaksimum yang mungkin demi meninggikan kalimah Allah SWT di muka bumi ini. Selain itu, al-wasilah juga dimaksudkan sebagai kedudukan tinggi dalam syurga yang mana dikhaskan kepada Nabi Muhammad SAW, yang kita selalu baca doa selepas azan itu. Maka siapa yang selalu beramal dengan doa itu, insyaAllah akan mendapat syafaat Nabi SAW di akhirat. Kuantan 89.6. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Siti Kefahaman Islam Malaysia, Radio IKIM. Alhamdulillah masih bersama destinasi IKIM pada waktu ini bersama saya Mona Jasman dan juga Syafiq Salah. Iya, syukur kembali lagi di petang ini untuk teruskan bual bicara kita menerusi rancangan Islam Agamaku. Yeah. Dan untuk itu kita jemput anda untuk sama-sama ke Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM. Di situ anda boleh sama-sama saksikan secara langsung untuk rancangan kita di petang ini. Dan kita akan bersama dengan tetamu kita, Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Kadir, merupakan pensyarah kanan dari Jabatan Pengajian Kenegaraan dan Ketamadunan Fakulti Ekologi Manusia Universiti Putra Malaysia. Ya, ada talian pada waktu ini. Ya. Assalamualaikum Doktor. Assalamualaikum Doktor. Okey, mungkin talian kita masih lagi cuba untuk buat perhubungan bersama dengan Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Doktor? Kaifa haluka? Baik, alhamdulillah. Baik, masya-Allah. Masya-Allah. Asalkan doktor dapat terima mesej kita kan. Rasanya insya-Allah okey. Dan moga-moga dipermudahkan urusan kita di petang ni, mana insya-Allah. Amin. Itulah orang kata dalam talian ni, moga baik-baik aja insya-Allah doktor. Dan rakan-rakan sekalian yang juga sedang menonton sekarang ni, mungkin boleh sama-sama terus serta untuk bawakan soalan, pertanyaan di beberapa platform media sosial kita. Ya, betul Syafiq. Untuk waktu ini kita buka talian konti 011-290-004 004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM Media. Iya, jom kita nak buka tajuk petang ini berkaitan dengan Islam mengajar untuk menghormati keperluan insan. Okay. Dan tajuk ini pasti besar laluannya. Kita nak buka mukadimah doktor, bagaimana di awalnya kita boleh sama-sama bincang. Silakan doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Terima kasih DJ Syafiq, DJ Mona yang dihormati. Seterusnya sidang pendengar Radio Akim, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita nak mengenal satu aspek dalam ajaran agama Islam, iaitulah bagaimana Islam mengajar kita umat Islam untuk menghormati keperluan manusia, keperluan seseorang insan itu. Ya. Kerana apa? Kerana manusia ni ada keperluan masing-masing, dan Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan manusia. Ya, Allah telah memuliakan manusia. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'uz billahi minasyaitanir rajim, wa laqad karramna bani Adam." Sesungguhnya Allah telah memuliakan anak Adam. Jadi anak Adam ni manusialah, semua sekalilah. Maknanya kita melihat ya, manusia yang berbeza agama dengan kita, ada yang beragama Hindu, ada yang beragama Buddha, ada yang beragama Kristian, ada yang Yahudi, macam-macam agama, ratusan agama di atas muka bumi ini. Tetapi mereka tetap manusia, tetap insan. Sebab itu menarik ya DJ Syafiq, DJ Mona, dalam bahasa Melayu kita, kita sebut manusia dulu. Manusia dulu. Kemudian baru kita sebut agama. Manusia Muslim, manusia Kristian, masyarakat Islam, masyarakat Kristian, masyarakat Buddha. Jadi kita sebut manusia dulu, kita sebut masyarakat, barulah kita detailkan, kita khususkan agama dia, ataupun kita khususkan etnik dia, ya, orang Melayu. Saya orang Melayu, orang dulu, baru kita sebut Melayu. Saya orang Islam, kita sebut orang dulu, baru kita sebut tentang Islam. Jadinya, walaupun kita mempunyai perbezaan agama, walaupun kita mempunyai perbezaan etnik, ya, dan sebagainya, tetapi kita semua adalah orang, kita semua adalah manusia, ataupun kita semua adalah insan. Jadi dalam Al-Quran, Allah Ta'ala telah menjelaskan bahawa Allah telah memuliakan Bani Adam. Bukan anak Adam ya. Bukan Adam, bukan Nabi Adam saja. Bukan Nabi Adam. Kalau baca walaqad karramna Nabi Adam tu, Nabi Adam seorang je lah. Tapi ini Bani, bukan Nabi. Walaqad karramna Bani. Ba dulu baru nun. Bani Adam. Allah telah memuliakan Bani Adam, anak cucu Nabi Adam AS. Jadi rentetan daripada memuliakan, ya, Allah memuliakan manusia ini, maka kita sewajarnya, sewajibnya menghormati, memuliakan manusia dan menghormati keperluan seorang manusia itu. Maknanya kalau orang mulia ni, maknanya dia orang penting lah, dan orang penting ni kita layan dengan baik, ya. Macam VIP, very important person, VIP, very very important person ni, maknanya orang baik ni, orang mulia ni, orang yang ada pangkat. Maka kita perlu memandang setiap manusia tu sebagai VIP, ya, orang yang penting, orang yang mulia, ya. Baik, saya nak bawakan beberapa contoh, ya, bagaimana kita wajar menghormati keperluan manusia ini. Misalnya kita berada dalam kejiranan, ya. Kita berada dalam kejiranan dan kita kita katakan mengenali jiran itu. Ya, mengenali jiran itu. Kadang-kadang segelintir masyarakat kita, dia memilih untuk mengenali jiran. Tengok satu etnik, barulah dia nak mengenal, nak kenal. Kalau bukan etnik aku ni, mana saya ni Melayu, tengok dulu. Ini Melayu, barulah nak tegur siapa. Oh, yang ni Cina ni, malahlah nak tegur siapa. Yang ni India ni, malahlah nak tegur siapa. Jangan begitu, ya. Agama kita tidak mengajar kita begitu, ya. Agama mengajar kita supaya saling kenal-mengenal
inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah jadikan kita daripada lelaki dan wanita, dan ada puak-puak, ada etnik bangsa yang berbeza, lita'arafu, untuk saling mengenali. Jadinya kalau kita menghormati seorang manusia, ya, keperluan manusia itu untuk bertegur sapa, untuk saling berkenalan, beramah mesra, kita tak melihat, ya, maknanya etnik yang sama baru kita nak bertegur sapa. Tapi kita beramah mesra bertegur sapa kerana dia adalah manusia, apatah lagi dia jiran kita. Ada kadang-kadang orang kadang-kadang tak kenal jiran sebelah rumah, ya. Kadang-kadang dia duduk 5 tahun, 10 tahun pun tak kenal jiran sebelah rumah, ya. Ya, ini sesuatu yang yang menyedihkan. Macam mana kita tahu tak kenal tu? Kadang-kadang kita tanya nama jiran sebelah pun, tak tahulah namanya, ya. Panggil Haji je lah. Haji je, tapi tak tahu nama, sebagai contoh, kan. Ya. Apatah lagi kalau berbeza agama tu. Jadi itu satu contoh, ya. Kita kena kenal jiran kita walaupun berbeza agama, walaupun berbeza etnik. Yang keduanya, DJ Syafiq, DJ Mona, kadang-kadang bila kita buat kenduri tu, kita tengok jemputan yang kita nak panggil tu siapa tu. Yeah. Ya. Kita pilih. Mm. Ya. Kadang-kadang satu lorong kawasan rumah kita tu, katalah ada 20 buah rumah. Kita nak buat jamuan ni, nak panggil 20 buah rumah. Tapi kita panggil yang Islam saja. Ya. Yang tak Islam tu selang 2 buah rumah kita tak panggil. Tapi yang Melayu sama dengan kita, etnik, yang selang 3 rumah, 4 buah rumah sampai rumah 20 tu kita panggil. Yang tengah-tengah tu non-Muslim kita tak panggil. Maknanya kalau jiran non-Muslim tu, ya, dia lalu depan rumah kita, tengok ada jamuan, orang sedang bersonok makan dan sebagainya, ialah dia pun bukanlah hajat nak makan sangat. Tapi sebagai manusia ni, aku ni pun jiran, kenapa tak dijemput, kenapa tak dipanggil, ya. Jadi sebaik-baiknya kita jemput, kerana itu termasuk dalam kejiranan kita. Wallahu'alam. Masya-Allah. Ya, kan, betapa penting apabila kita melihat keperluan insan, ya. Kalau kita nak buat sesuatu perkara, doktor, kita nilai seperti apa yang doktor sebutkan tadi, supaya ianya selari, selaras dan juga mengikut adat budaya resam dan tidak mengganggu sensitiviti kita. Itu penting tu. Betul. Dan untuk waktu ini, doktor dan para pendengar, kita berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Para pendengar, terus setia bersama kami hanya di Radio IKIM. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد Rasulullah la ilaha
Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Wadah ilmu sepanjang hari. Berkongsi santapan sanubari. Pastinya hanya di IKIM, Inspirasi Emporia Islami. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Islam Agamaku. Ya, betul. Kita masih lagi bersiaran langsung juga di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM. Anda juga boleh sama-sama sertai kita di situ. Terima kasih yang dah pun like, yang juga komen, yang juga dah share bicara kita ini supaya lebih dapat banyak manfaat kepada sahabat-sahabat kita yang lain juga. Dan ada yang bertanya lagi bagaimana nak sampaikan soalan. Pertanyaan ni mana? Ya, boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 011-29004-004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM dan di YouTube IKIM Media. Ya, betul. Jom kita nak sambung lagi untuk tajuk kita hari ini berkaitan dengan Islam mengajar untuk menghormati keperluan insan. Bila doktor sebut tentang kemanusiaan, tentang insan, doktor, kita pastinya kena ada juga satu perkara yang kita boleh ada perbincangan, ada kefahaman dan ada juga keselarian lah, orang kata selari dengan apa kehendak masing-masing. Doktor, jom kita nak sambung, doktor, bagaimana yang boleh kita bincangkan lagi. Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih DJ Syafiq, DJ Monan, sidang pendengar, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya sebutkan contoh kita buat jamuan kenduri, ya. Kita buat jamuan kenduri, ya. Yang pertama tadi contoh mengenali jiran, ya. Kadang-kadang pilih, ya. Kadang-kadang kita nak berjalan jogging tu pun tengok, alamak, apa, bukan etnik aku ni, bukan kaum aku ni. Kita pun jalan, cari jalan lain, tak nak tegur siapa dan sebagainya, ya. Ya. Jadi lakukan sebegitu rupa, ya. Kita diperlakukan, makna kita nak lalu jalan tu orang tengok kita, orang pergi jalan lain, orang menghindari kita. Sudah tentu sebagai seorang manusia kita rasa kecewa, kita rasa sedih, ya. Jadi sini kita jangan buat kepada orang sebegitu, ya. Dan kita nak kenal bahawa ajaran Islam tidak mengajar kita menghindari orang sebegitu. Baliknya kita bertegur sapa dan sebagainya. Contoh yang kedua tadi, kita buat kenduri, kita panggil jiran yang selang sebelah rumah, ya, non-Muslim, kita tak jemput dia, ya. Kita tak jemput dia dan sebagainya. Ini perasaan tu, perasaan manusia tu, ya. Kalau dia pun lapar pun lagi sedih lah, ya. Kita buat makan, kita tak bagi dia makan, tak jemput makan, dia pula kelaparan, tak ada makanan, lagi dia sedih. Walaupun dia makanan cukup, tapi sebagai manusia, kenapa aku tak dihormati, kenapa aku tak dijemput dan sebagainya. Kita rasa, rasa tak seronok dan sebagainya, ya. Jadi ini maknanya kita kena raikan, ya, panggil. Sebab itu bila hadiah makanan, ya, hadiah makanan yang disebut di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu, macam kita buat kenduri lah, nak bagi hadiah kepada siapa? Bagi hadiah kepada yang paling dekat, yang paling dekat rumahnya, ya, pintu rumah tu paling dekat, yang tu bagi dulu, ya. Kalau nak bagi banyak tak apalah, ni tak boleh bagi, ada 4-5 buah rumah je boleh bagi makanan, bagi yang paling dekat, ya. Jadi sama juga kita buat kenduri, ya, yang maknanya jangan pilih yang jauh-jauh, yang dekat kita abaikan, ya. Ada satu hamba Allah mengadu, ya. Satu hamba Allah mengadu. Ni nak cerita perasaan, ya, manusia ni, ya. Ada satu hamba Allah mengadu, jiran rumah dia tu baru pindah. Jiran rumah dia baru pindah. Yalah, tak apalah, saya kata okeylah. Tapi masalahnya jiran baru ni, ya, buat jamuan tak ajak jiran-jiran sebelah rumah. Ya. Yang dia ajak ialah kawan-kawan yang tak tahu kawan tu dari mana, kawan pejabat ke apa ke. Jiran tak kenal lagi. Jiran tak kenal lagi, kan? Tapi dia ajak kawan-kawan yang jauh makan, masak, barbecue dan sebagainya, kan? Jadi jiran duk tengok, jenguk-jenguk ni, kan? Buat apa, makan apa, beramai-ramai, ya? Jadi tak seronok lah perasaan jiran yang sebegitu, ya? Jadi kita nak jaga menghormati perasaan manusia itu, ya? Lebih-lebih lagi yang berbeza agama, ya? Kerana agama kita mengajar menghormati manusia walaupun berbeza agama. Contoh yang lainnya, kadang-kadang kita buat jamuan tu, kita panggil, katalah kita sembelih lembu, ya,
Kemudian kita panggil jiran, kita panggil rakan-rakan sepejabat kita, tempat kerja kita tu, ada yang beragama Hindu. Ya, jiran kita yang beragama Hindu, kita panggil jamuan makan di rumah kita ataupun di mana-mana. Tetapi kita hanya buat lauk dia adalah daging lembu saja, nasi, daging lembu, gulai lembu, dalca dan sebagainya. Ya, dan kita tahu jiran kita ada yang beragama Hindu, dia tak makan daging lembu. Ya, sebab orang beragama Hindu ni dia memuliakan lembu. Lembu tu dianggap sebagai haiwan suci, tak boleh sembelih, tak boleh dimakan. Ya, itu pegangan dia, i'tiqad dia. Jadi kita dah tahu dah keadaan begitu, kita panggil juga. Tapi kita tak menyediakan alternatif. Ya? Kadang-kadang lantak apilah, tak makan, siapa suruh tak makan kan? Daging punya sedap tak nak makan kan? Ya? Jadi kawan kita yang mungkin, kawan sepejabat kita duduk jauh, ya, datang mungkin 100 km datang nak meraihkan jamuan kenduri kita itu, ya? Tiba-tiba nak makan, diberitahu ni daging lembu. Jadi pegangan agama dia, dia tak boleh makan. Ya? Jadi bagaimana perasaan dia, ya, kita tidak kuat lembu tu suci, tidak lembu tu suci maknanya kena apa, macam orang Hindu tak boleh makan, tak boleh sembelih, tidaklah, tapi kita menghormati manusia itu, ya, kita dah jemput dia daripada jauh dan sebagainya, ya, ini perlu kita bagi perhatian juga, ya, bagi perhatian. Kadang-kadang kita buat akikah dalam setengah mazhab, orang bukan Islam tak boleh makan, ya, bila kita buat akikah, orang ada setengah pendapat lah. Jadi kita pegang pendapat tu, kita buat kekah, kita panggil non-Muslim datang, dia pun datang. Bila nak makan, kita kata awak tak boleh makan ni, ni daging kekah, kekah punya ni. Hanya untuk orang Islam saja. Makanan lain tak ada. Kan? Hanya daging kekah tu saja, seekor kambing sebagai contoh, ya. Kita tak benarkan dia makan. Ha? Jadi bagaimana perasaan dia, dia dah pegang pinggan nak ambil lauk kan, tiba-tiba kita tak benarkan dia makan. Nah, ini kita tidak menghormati keperluan manusia, ya. Sedangkan Islam mengajar kita menghormati keperluan manusia. Baik, begitu juga contoh kalau kita katakan bulan puasa, ya. Bulan puasa kita kena menghormati keperluan manusia, ya. Manusia yang nak makan, nak minum dan sebagainya, ya. Kadang-kadang kita katakanlah satu sekolah sebagai contoh, ya, ada 800 orang pelajar, ya. 300 non-Muslim, 500 pelajar adalah Muslim, ya, ataupun 200 orang lah, 200 non-Muslim, 600 Muslim. Oleh kerana bulan puasa, nak hormat bulan puasa dan sebagainya, tutup kantin terus, ya, tidak dibenarkan makan sama sekali. Semua pelajar tak boleh makan sama sekali di sekolah, di kantin pun tutup, ya. Jadi bagaimana keperluan pelajar-pelajar, ya, yang tidak beragama Islam ni, ya, yang mungkin tak bawa bekal makanan, nak bawa bekal makanan pun, nak makan dalam kelas pun tak boleh, ini bulan puasa, ya, kawan-kawan kamu semua puasa, kena hormat, ya, ya, nak makan di kantin pun tak boleh, kantin tutup dan sebagainya. Jadi sini kita tidak menghormati keperluan, ya, ya, dia beragama, dengan beragama bukan Islam, dia tak berpuasa. Kerana kewajipan puasa itu hanya wajib ke atas orang Islam. Kita baca dalam Quran, Allah Ta'ala mulakan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang yang beriman. Orang yang beriman saja diwajibkan ke atas kamu puasa. Yang belum beriman, dia tidak terlibat lagi dengan hukum kewajipan puasa ni. Tapi kita tidak menghormati, meraihkan keperluan manusia nak makan pada siang hari bulan puasa. Ya. Jadi ini menimbulkan fitnah kepada agama Islam. Ya, menimbulkan fitnah kepada agama Islam. Ya, sedangkan agama Islam tidak mengajar kita melakukan perkara yang sedemikian. Ya, maknanya kita kena hormati. Ya, ada 200 orang pelajar non-Muslim di sekolah ini. Mereka tak berpuasa kerana mereka bukan Islam. Bagaimana kita nak menyediakan keperluan mereka untuk makan? Ya. Maknanya mereka budak-budak yang 600 orang Islam ni, kita tutup sikit kantin tu, tabir tu letak tabir sikit, budak anak apa, pelajar non Muslim makan, ya, yeah, dalam keadaan terkawal, ya. Mm-hmm. Jadi anak-anak Muslim yang puasa pun tak melihat, ya. Jadi kita meraihkan keadaan yang sebegitu, ya. Yeah. Mungkin makanan kantin pun terhad dijual, ya, untuk keperluan. Kita pesan kalau boleh bawa makanan sendiri, kan.
kita cuba selesaikan masalah itu. Tapi kalau kita tutup terus, kita tak benarkan, ya, maknanya itu satu yang tidak cantik. Kalau kita meraihkan, cantiknya kita mendidik anak-anak kita tentang perbezaan, perbezaan agama dan saling hormat menghormati di antara perbezaan agama ini. Wallahualam. Masya Allah. Betapa cantik kan, Mona? Ya, apabila ajaran Islam ini turut juga meraihkan agama yang mana berlainan daripada agama Islam, maka ianya merupakan satu dakwah kan? Apabila dapat raikan itu dan supayanya dapat sampai mesej yang baik-baik juga kepada golongan lain supaya nak kenal rapat dengan agama Islam. Masya Allah, cantiknya. Ya, betul, cantik. Dan untuk para pendengar, untuk waktu ini, doktor, kita ada soalan dari WhatsApp konti 0112904004 bertanya, adakah terdapat batas-batas tertentu untuk kita menghormati insan lain? InsyaAllah sebentar saja lagi doktor akan jawabkan. Betul. Untuk waktu ini, kita berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Para pendengar tu setia bersama kami hanya di Radio IKIM. Sentiasa bersama berkongsi info terkini. Pastinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bila kita bercakap tentang manusia, kita kena ingat, kita hendaklah fokus kepada insan itu dalam aspek yang ruhnya. Sebab hari ini, dalam dunia hari ini, kekalutan hari ini yang kita banyak. Antipati agama itu adalah sesuatu yang baik. Jadi seharusnya, kalaulah ada kepelbagaian pun, kepelbagaian itu harus ditangani dengan harmoni. Mengungkap persoalan kefahaman Islam dalam kehidupan. Anda mahukan lebih pencerahan? Tanyalah kami dalam Fas Aluna setiap hari Rabu jam 5.10 minit petang. Fas Aluna, tanyalah kami. Tanyalah kami. Semestinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Dalam tamadun manusia dahulu sekarang, ada berbagai-bagai sektor. Dan berdasarkan sektor-sektor ini, kita faham tentang susun lapisan masyarakat, tahap pembangunan sesebuah masyarakat itu. Sektor pendidikan, sektor militeri, politik, budaya dan sektor ekonomi. Apabila suatu masyarakat itu membangun, pembangunan harus sama-sama penyamarataan antara sektor-sektor itu. Tak boleh ada keadaan di mana budayanya tinggi tetapi rata-rata masyarakat miskin tegar pula. Jadi dalam budaya pembangunan, kita kena pastikan tidak ada miskin tegar dan ada penyamarataan kekayaan dalam masyarakat. Untuk itu, kita perlu faham falsafah ekonomi. Kekayaan itu perlu dikongsi bersama dan kita perlu ada celak akal tentang pembinaan kekayaan dan perluasan pendapatan setiap orang. 20 tahun bersiaran. IKIM Inspirasi. Tentunya hanya itu saja caranya kan. Okay. Asyik kita ucapkan melihat kami di Radio IKIM tetap memberi inspirasi dan informasi yang terkini kepada anda. Radio IKIM 20 tahun, Inspirasi Inforia Islami. Radio IKIM 20 tahun Inspirasi Inforia Islam. Alhamdulillah masih bersama untuk waktu ini Destinasi IKIM. Bersama saya Mona Jasman dan juga Syafiq Salah untuk rancangan Islam Agamaku. Ya betul, kita masih lagi bersama dengan tetamu kita di talian, Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Kadir, merupakan pensyarah kanan dari Jabatan Pengajian Kenegaraan dan Ketamadunan Fakulti Ekologi Manusia Universiti Putra Malaysia. Dan tajuk kita hari ini berbincang dengan tajuk Islam mengajar untuk menghormati keperluan insan. Ya betul. Dan untuk para pendengar, boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 0112904004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM Media. Betul. Dan ada soalan di WhatsApp konti pada waktu ini, doktor bertanya, adakah terdapat batas-batas tertentu untuk kita menghormati insan lain? Bagaimana doktor? Ya. Silakan. Silakan doktor. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk batas-batas ni, had dia ialah, saya simpulkan dua lah. Maknanya, jangan sampai menggadaikan akidah. Yeah. Akidah sebagai seorang Muslim, itu satu. Yang keduanya, jangan sampai melanggar ketetapan hukum syarak. Misalnya menggadaikan akidah, kita nak hormat orang lain sampai kena sujud kepada patung. Ha, tak bolehlah. Ya, tak bolehlah macam tu menggandaikan akidah kita, ya. Kita nak hormat, menghormati keperluan manusia ni, ya. Dia bagi sesuatu, dia bagi arak, suruh kita minum, minum je lah, ya. Kita hormat, ya. Sekali kalau tak minum, dia kecil hati pula kan. Tak seronok lah, dia bagi minum arak, minum je lah.
tak boleh, itu melanggar ketetapan hukum syarak. Jadi kalau kita boleh jaga dua benda ni, tidak menggadaikan akidah Islam dan tidak melanggar hukum syarak, maka saya ingat tak ada masalah kita, maknanya dalam kerangka syariat-syariat lah apa yang kita lakukan itu. Wallahu'alam. Baik, berikutnya satu lagi soalan doktor yang kita dapat. Doktor, bagaimana jika jiran kita ni bukan Islam tapi menjemput untuk hadir ke jamuan di rumahnya, atau jiran bukan Islam berikan makanan kepada kita? Mohon penjelasan doktor. Baik, maknanya bagus ya, maknanya jemputan, dan kita mengharapkan keprihatinan lah dari sudut penyediaan makanan itu. Yeah. Macam contoh saya sebutkan tadi itu, kita jemput kawan kita beragama Hindu. Tapi makanan yang kita sediakan adalah makanan daripada daging lembu. Mm-hmm. Jadi kita patut sensitif, prihatin. Kawan aku datang, dia beragama Hindu, dia tak boleh makan daging lembu ni. Aku kena sediakan makanan alternatif untuk dia. Mm-hmm. Kita prihatin perkara yang sebegitu. Maka perkara yang sama, kalau kita saling mengenali perbezaan, termasuk perbezaan agama, apa yang boleh, apa yang tak boleh. Jadi kita menghormati jiran kita yang non-Muslim, dia pun insyaAllah akan menghormati keperluan kita sebagai seorang manusia Muslim. Jadi bila dia jemput tu, dia tahu dah, ini orang Islam, jiran saya, dia memang tak boleh makan ni. Dia akan carilah catering-catering yang Islam, ya. Halal. Maknanya yang halal, ya. Nah, jadi dia hantar ke makanan, nak tulis lah. Biasa catering tu tulis, ni disediakan oleh makcik jah ke apa ke. Oh, kita ketawa, okay. Ada nombor telefon, ya, halal. Ya. Ataupun kita makan di rumah dia, dia kata ini halal, catering halal, ya. Maka tidak ada masalah. Kerana yang penting kehalalan makanan itu, ya. Yeah. Tapi kalau dia sediakan, dia tak sensitif, maka tidak cantik lah. Tidak cantik, ya, dengan perkara yang tersebut itu. Jadi kalau sensitif ni bagus, ya. Misalnya kata bulan puasa sebagai contoh. Biasa pejabat-pejabat ni dia buat sambutan hari kelahiran sebagai contoh, makan, yeah, tengah hari. Betul. Kan? Tapi bulan tu bulan puasa, ya. Staff ada 40 orang contohnya, dalam department jabatan tu ada 40 orang. 20 Muslim, 20 non-Muslim. Sebelah bulan boleh sambutan hari lahir tiap-tiap bulan, ya. Makan tengah hari dan sebagainya. Tapi sekarang kita nak buat sambutan bulan puasa. Macam mana ni? Kita boleh sambut, tak payah makan tengah hari. Kita buat minum petang. Misalnya, mana menghormati, ya. Pukul 4 petang, kita buat jamuan hari lahir. Ucapan sikit, ucap selamat apa semua. Okay, jamuan makan. Yang non-Muslim makan. Yeah. Yang Muslim, dia tapau bawa balik. Dia sediakan tapau, saya dah balik buka puasa tak lama dah tu. Yeah. Makanan bau lagi, yeah, bau pun 4-4.5 kan. Yeah. Maknanya kita saling hormat menghormati. Yeah? Tapi kalau buat makan tengah hari tu, yang Muslim tengok, ya Allah, telur lambat lagi ni. Nak jam lagi nak makan buka puasa kan. Ini kalau buat 4-4.5, habis jabat pukul 5, tapau. Sampai rumah 6.30, makanan dah ready dah. Dah ada lah tapau. Jadi maknanya ini cantik bila kita menghormati keperluan manusia. Wallahualam. Alhamdulillah. Terima kasih doktor. Dan untuk waktu ini ada satu soalan lagi dari WhatsApp Konti bertanya, doktor, bolehkah saya doakan kebaikan untuk kawan yang bukan Islam? Bagaimana doktor? Doakan kebaikan untuk kawan saya yang bukan beragama Islam. Ya, boleh. Boleh. Ya Allah, syarat dia doa kepada Allah, ya. Seorang Islam mesti berdoa kepada Allah, bukan berdoa kepada dewa, bukan berdoa meminta kepada tokoh dan sebagainya. Doa hanya kepada Allah, ud'u rabbakum, ya. Doalah kepada Tuhan kamu, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita minta, ya Allah, bagilah kesihatan, ya, kalau hari lahir kawan kita dan Muslim, ya. Nama dia Acong, ya Allah, bagilah kesihatan yang baik kepada kawan saya Acong, ya. Minta kepada Allah. Ya Allah, bagilah bisnes dia sukses, berjaya, ya Allah, ya. Boleh, ya. Keluarganya sihat, ya Allah. Minta kepada Allah. Bahkan kita boleh doa, ya Allah, bagilah hidayah iman kepada kawan saya ni, ya. Minta Allah bagi hidayah iman, ya. Tapi kita nak, yang tak boleh, kita nak minta Allah ampunkan dia. Ya Allah, ampunkanlah dosa kawan saya ni. Yang tu tak boleh lah. Pasal dia belum beriman lagi. Jadi kita minta Allah bagi hidayah. Kita minta nikmat dunia. Sehat, kesejahteraan, kesihatan, kejayaan. Itu boleh. Tapi nak minta ampunkan dosa tak boleh. Wala tusalli ala ahad.
Diminhumma, jangan minta ampun kepada Allah untuk orang kafir ni selama-lamanya. Walaupun mati kafir, walaupun belum mati lagi pun jangan. Jangan minta, itu syarat yang perlu dipatuhi. Tapi nak minta kebaikan, ahlan wa sahlan, itu satu perkara yang baik. Masya Allah, itu dia. Wana, kita dapat beberapa persepsi di sini dan bagaimana kita hari ini dalam nak menguruskan, nak berhubung, berinteraksi dengan sekeliling kita, tambah-tambah orang bukan Islam, supaya lebih erat dan juga lebih mengutamakan syariah di situ. Masya Allah. Alhamdulillah. Dan untuk waktu ini, doktor tinggal sedikit masa lagi untuk kesimpulan dan kata-kata akhir daripada doktor. Silakan. Ya, silakan doktor. Saya nak bawa satu contoh ringkas lah bagaimana kita menghormati. Katalah kita duduk di masjid ataupun surau, tiba-tiba datang non-muslim, ya, sakit perut, ya, tandas, tempat lain tak ada lah. Ada kat surau je, kat masjid je. Dia minta nak tumpang sebagai menghormati lain lah. Maka sewajarnya kita benarkan, silalah masuk tumpang, ya, tapi jaga kebersihan elok dan sebagainya. Ya, maknanya itu satu yang kita menggambarkan keindahan agama Islam kita. Tapi awak tak boleh masuk, ini masjid. Awak nak terberakkan sakit perut orang, apa saya peduli? Itu sesuatu yang tidak selaras dengan hukum syarak. Jadi kesimpulannya, Islam adalah agama yang meraihkan kemanusiaan, agama yang menjaga keperluan insan, walaupun tidak beragama Islam. Allah, Allah, Masya Allah, cantiknya Islam, indahnya Islam itu kan, supaya kita ini adalah yang membawa nama Islam itu, yang menunjukkan akhlak yang baik seperti akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itulah merupakan satu jalan dakwah yang sama-sama kita pamerkan, kita tunjukkan kebaikan itu supaya adanya terkesan dengan orang di sekeliling kita, tambah-tambah masyarakat bukan Islam yang begitu terkesan dengan keindahan Islam. Masya Allah. Ya, insya Allah. Dan akhirnya terima kasih banyak-banyak kepada yang bahagia, Al-Fadhil Ustaz, Dr. Muhammad Nizam Abdul Qadir. Doktor, insyaAllah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang juga tonton di Facebook Live dan juga di YouTube IKIM. Dan kalau anda nak hayati lagi untuk perbincangan kita ini, boleh saja ke Facebook dan juga di YouTube. Dan boleh sama-sama share untuk bicara ini supaya dapat manfaatnya kepada sahabat-sahabat kita yang lain juga. InsyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih. Dan untuk anda, terus setia bersama kami di Senasi IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Wagi-wagi saya Radio IKIM kat Seremban 102.7 FM. Dengar ya. Amalan bersedekah tidak terikat kepada umur, tidak juga kepada agama dan bangsa. Bersedekahlah dengan sedekah yang terbaik, khususnya buat saudara-saudara kita yang berada di Syria dan Yaman, yang kini amat memerlukan bantuan kita. Ayo zahirkan kebersamaan kita dalam kempen bantuan kecemasan Syria dan Yaman, Anjuran Aman Palestin, sebagai satu cara memperkukuh tali persaudaraan. Layari www.jommenyumbang.com untuk pertanyaan lanjut. Bangkit, berjuang bersama. Kisahnya ada dua orang anak kembar, dua-dua lelaki. Bila nak makan, seorang suka nasi goreng kampung, seorang lagi suka nasi goreng ayam. Bila nak main, seorang suka basikal, seorang lagi suka skuter. Bila nak tidur, seorang suka bantal tinggi, seorang lagi tidur tak pakai bantal. Ayahnya pula ikutkan jelah perangai anak-anak ini sampailah mereka dewasa. Dua-dua pandai berniaga, seorang berniaga offline, seorang lagi berniaga online. Jadi, ayahnya hadiahkan mereka pakej berkembar IKIM. Dua-dua ada iklan radio dan iklan media. Senang, dua-dua dapat harga berpatutan. Jom kembangkan lagi perniagaan anda dengan memasarkan produk dan perkhidmatan anda di platform media sosial dan radio IKIM dengan harga berbaloi. Info lanjut, hubungi 017-345-2564 atau 012-686-9236. Tarikh tutup permohonan iklan adalah pada setiap 16 hari bulan pada setiap bulan. Lupa bahawa apabila tiba saat, Allah akan menjemput kita kembali bertemu dengannya. Allah panggil kita dengan panggilan yang sangat manja. Allah kata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang aman tenteram, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Marilah balik, kata Allah,
baliklah kamu bertemu dengannya. Dalam keadaan engkau redha balik, lagi diredhai. Siapa yang redha? Kita balik. Siapa yang meredhai kita? Allah yang menanti. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Emporia Islami.